Halo bunda-bunda, assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi ya bun dengan aku di channelnya Mams AA Vlog. Terima kasih banyak ya bun. Terima kasih untuk kehadiran kalian di videoku ini. Dan semoga kebaikan kalian Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Oh ya bunda-bunda, ikuti terus kegiatanku ya. Ini aku mulai dari jam 4 pagi ya bun. Jam 4 pagi itu aku udah bangun, tapi gak langsung aktivitas ya bun. Aku gunakan kesempatan untuk diri aku sendiri. Setelah ibadah aku sempat santai-santai dulu ya bun, minum air hangat dulu 2 gelas, setelah itu istirahat sebentar baru aku mulai aktivitas. Dan tadi itu aku ambil baju seragam Solihah di atas ya bun, karena untuk tempat gosok itu memang di atas, jadi aku ambil di atas dulu bajunya. Aku siapin baju sekolahnya mumpung anaknya masih tidur, jadi nanti kalau Solihah sudah bangun dia tinggal mandi terus ganti baju ya bun. Nah, yang diomongin panjang umur, ternyata alhamdulillah udah bangun sendiri ya bun, gak perlu dibangunin. Alhamdulillah, sejak masuk SD ini menurut aku tuh Solihah udah mulai mandiri ya bun. Biasanya bangun pagi tuh harus dibangunin kubra-kubru, kalau enggak ya pakai mode mager yang lama gitu ya bun. Kayak yang di TK itu, waktu di TK itu kan masuk sekolah itu 7:30, tapi pasti berangkat itu jam 8 lewat. Padahal dari jam 7 kurang itu udah dibangunin, tapi dia tuh gak mau bangun. Tapi sejak masuk SD ini, alhamdulillah ya bun, bangun tidur itu jarang ada drama ya bun. Pokoknya dia itu seneng banget masuk sekolah. Selama di TK juga seneng sih bun, awal-awal aja tuh dia kayak gitu. Tapi setelah udah berapa lama dia bilang kangen dengan teman-temannya, senang dengan teman-temannya, senang dengan missnya, miss-missnya ya bun. Cuman untuk masalah bangun pagi aja tuh memang agak berat. Tapi sejak masuk SD ini nyaris nggak ada drama ya bun. Apalagi pas ayahnya lagi di luar kota, nggak ada drama, jadi sangat-sangat membantu aku banget. Dan tadi itu dia bangun langsung duduk ya bun, karena masih ngantuk, sedangkan aku juga masih sibuk mau masak dulu. Jadi aku rencananya tuh mau masak dulu ya bun pagi ini sebelum nganter Solihah. Kalau masalah bangun tidur tadi, aku tuh langsung mandi ya bun, makanya ini langsung bisa masak, udah seger. Jadi selesai masak nanti tuh bisa langsung nganter Solihah. Dan ini aku mau masukin dulu kerupuknya ya bun. Ini kerupuk udah digoreng duluan ya, cuman belum aku masukin ke toples. Dan akhirnya perdana ini tatakan peniris gorengan ini aku pakai ya bun. Pokoknya puas banget dengan peniris ini ya bun, lebar gitu loh bun, jadi bisa muat banyak. Ya begitulah, kalau masak di rekod itu pasti ada aja dramanya ya bun. Tadi ada kerupuk yang jatuh di meja dapur, tapi gak apa-apa, belum 5 menit ya. Dan ini sudah semua aku gocak-gocak dulu ya toplesnya bun, biar muat banyak. Soalnya kan biasanya masih ada rongga di dalam ya bun. Dan ini alhamdulillah urusan perkerupukan dan rengginang itu sudah selesai, aku taruh di sini ya bun, biar nanti kalau anak-anak mau ngemil gampang. Dan lanjut aku mau masak ya bun, ini belanjaan kemarin anakku yang laki-laki yang belanja ya bun, bukan aku. Dan aku belanjanya alhamdulillah kemarin itu cuman habis 18.000, tapi menurut aku sudah cukup banget ya bun untuk makan seharian, sudah terpenuhi untuk sayuran maupun proteinnya. Dan ini aku mau masak dulu ya bun. Untuk kali ini aku mau masak sayur sop bakso dan goreng tahu. Jadi belanjaan 18.000 kemarin itu aku dapat 1 bungkus bakso jeruk ya bun, isi 10, 1 bungkus sayur sop dan 1 bungkus tahu. Sebenarnya aku tahunya tuh pengennya yang kuning ya bun, tapi karena kemarin itu anakku kesiangan, jadi pagi itu udah aku minta tolong, cuman katanya ntar-ntar. Memang sih pagi itu dia lagi sibuk beresin garasi ya bun, cuman gak aku rekod aja. Jadi kemarin itu aku sebenarnya sama anakku tuh beresin garasi ya bun. Kami atur ulang garasi sama teras depan, biar nanti kalau ayahnya Solihah pulang itu
Agak surprise gitu loh Bun, karena rumah udah agak ada perbedaan sedikit walaupun cuma di garasinya ya Bun. Dan ini aku siapkan dulu untuk sayur sopnya ya Bun, aku siapkan dulu bahan-bahannya. Dan ini juga tahunya aku buka dulu plastiknya biar nanti gampang. Pokoknya ya kalau pagi gini harus cak-cak-cak-cak semuanya ya Bun. Dan ini aku kupas bawang merah, bawang putih. Aku kemarin itu nggak belanja bawang merah, bawang putih ya Bun, karena kalau bawang putih kan aku jualan ya Bun. Kalau bawang merah masih ada stok walaupun sedikit. Tapi kayaknya besok harus belanja deh karena bawang merahnya udah mau habis. Dan ini alhamdulillah sudah siap semua, sudah aku cuci semua. Tinggal aku mau rebus air untuk sayur sopnya. Seperti biasa untuk rebus airnya aku pakai air panas langsung dari dispenser ya Bun, biar cepet aja karena ini kan pagi harus cak-cak gitu ya Bun. Karena aku harus antar Soliha sekolah karena ayahnya Soliha lagi di luar kota. Biasanya kalau ayahnya Soliha nggak di luar kota, tugas untuk antar Soliha itu tugas ayahnya ya Bun, aku tugasnya jemput aja. Dan lumayan sih Bun untuk antar jemput ini bisa menghabiskan waktu 3 jam ya Bun. Jadi untuk antar sekolah itu bisa menghabiskan waktu itu 1,5 jam untuk pulang perginya. Dan nanti untuk jemput sekolahnya juga 1,5 jam. Soalnya depan perumahan kan seperti yang sering aku bilang di video-video sebelumnya sedang ada perbaikan. Jadi sering macet gitu loh Bun. Dan ini aku iris-iris dulu ya Bun untuk bumbu sayur sopnya. Aku sayur sopnya ini pakai yang ringkes aja ya Bun, cuma digoreng aja, bawang merah, bawang putih. Dan ini aku juga lagi iris-iris kentangnya biar direbus duluan, karena kentang itu biar cepat matang duluan ya Bun. Dan setelah kentang masuk, aku lanjutkan lagi pekerjaan yang lain ya Bun. Tadinya tuh aku mau goreng tahu pakai bumbu biasa gitu loh Bun, bawang putih, ketumbar, garam, kaldu jamur gitu aja. Tapi aku berubah pikiran, akhirnya aku tepungin aja ya Bun, karena tahunya ini cuman isinya 5. Biar dapat banyak kelihatan besar gitu, akhirnya aku bikin tepung aja. Untuk tepungnya ini juga aku cuman pakai masako, daun bawang. Udah itu aja sih Bun, tapi untuk air dingin airnya aku pakai air dingin biar nanti itu tepungnya rasanya crispy gitu, jadinya crispy gorengannya. Dan ini aku lanjutkan potong-potong daun bawang ya Bun untuk adonan tahunya. Pokoknya ya kalau pagi harus sat-sat sih Bun kalau aku ya. Dan aku rasa semua ibu-ibu juga begitu. Aku rasa bunda-bunda juga begitu. Bahkan mungkin bunda-bunda bangunnya lebih pagi daripada aku. Oh ya bunda-bunda, terima kasih banyak ya aku sapa-sapa dahulu. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau mampir dan mengklik videoku ini. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung atau baru pertama kali menemukan channelku ini, aku ucapkan selamat datang. Salam kenal dari aku, bundanya AA atau bundanya Atikoh dan Abdul Rofi. Salam kenal ya Bun, aku ibu dari 2 orang anak dan ini channel yang berisi tentang keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Ya walaupun videonya cuman begitu-begitu aja, video yang sangat-sangat sederhana yang berisi tentang keseharian ibu rumah tangga, tapi aku tetap mengharapkan videoku ini bisa menghibur kalian dan bisa memberikan semangat untuk kalian. Dan ini aku kembali ke video ya Bun, setelah aku masukkan sayurannya, aku cuci baksonya dulu ya Bun. Karena nggak enak kan kalau nggak dicuci, walaupun itu bakso hasil rebusan, tapi kan kita nggak tahu ya selama prosesnya pas masukin ke plastiknya itu kena tangan orang atau tidak. Dan ini aku lanjut masukkan bawang goreng yang sudah matang ya Bun ke adonan, ke air rebusan untuk sayur sopnya. Lanjut aku goreng tahu isinya, bukan tahu isi ya, tahu goreng biasa, nggak tahu isi. Maaf ya Bun, aku tuh ngomongnya masih babalibet begini. Dan untuk gorengnya ini aku bagi 2 aja ya Bun, karena wajannya ini nggak terlalu besar. Dan ini aku juga menggunakan minyak sisa dari
menggoreng kerupuk kemarin ya. Lanjut aku siapkan sayuran untuk sayur sopnya ya bun. Ini kolnya aku potong-potong kecil-kecil aja biar gampang makannya. Oh ya bunda-bunda, aku tuh ngerasa ya bun, sejak antar jemput Solihah itu ya bun, aku ngerasa lebih fresh aja. Dan tadi juga waktu habis ngantar Solihah itu kan, aku sempat nongkrong di sekolah sebentar ya, ngobrol dengan wali murid lain walaupun bukan wali murid sekelas Solihah. Dan ternyata ya bun, yang kami rasakan itu sama ya, setelah antar jemput anak atau antar jemput anak itu merupakan bagian refreshing dari buat kita ya, buat aku dan ibu itu tuh antar jemput anak itu seperti refreshing. Jadi kita itu seperti mendapatkan hawa baru gitu loh bun. Ya mungkin karena kita lebih dominan di rumah ya bun. Bukan berarti kita gak betah di rumah, cuman pada saat antar jemput itu ngerasa fresh aja lah gitu bun. Ada gak bunda-bunda yang samaan seperti kami ini? Boleh ya kalian coret-coret di kolom komentar. Ya memang sih kadar stres atau kadar kejenuhan setiap orang berbeda-beda ya bun. Jadi gak bisa disamaratakan. Mungkin aja kadar kejenuhan aku dan beberapa ibu yang seperti aku itu memang lebih banyak. Dan bisa jadi buat bunda-bunda yang lain enggak ya bun. Dan sambil nunggu tahu mateng, aku nyiapin ini apa ya, pamflet gitu loh bun. Pamflet buat nanti pawai 1 Muharram ya bun. Jadi di sekolah Solihah itu kan ada pawai, dan setiap anak diwajibkan untuk membawa pamflet menyambut 1 Muharram tahun baru Islam. Dan ini aku bikinnya cuman begini aja bun, sederhana banget, nggak pakai yang hiasan macem-macem. Ini alhamdulillah ya bun, sayur sopnya udah mau mateng. Jadi ya kayaknya on time nih bun pagi ini aku. Pokoknya senang banget kalau on time itu ya bun, semua kerjaan jadi berjalan dengan dengan baik gitu loh bun. Dan ini juga alhamdulillah tahu sebagian udah mateng, jadi aku tinggal goreng sisanya. Oh ya balik lagi tadi ya bun, masalah kerentanan stres ibu rumah tangga. Jadi gak bisa kita samaratakan ya bun. Karena itu menurut aku pribadi ya bun, menurut aku nih ya, kita sebagai ibu rumah tangga itu berhak untuk bahagia ya bun, berhak untuk merasakan, dihargai, merasakan kebahagiaan. Bukan berarti kalau kita merasakan kebahagiaan atau merasa harus dihargai itu terus kita mengabaikan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, enggak ya bun. Tetap kita melaksanakan kewajiban kita, tapi setelah kewajiban terlaksana kita pun berhak untuk berbahagia. Mungkin cara berbahagia ibu rumah tangga masing-masing berbeda ya bun. Jadi gak bisa disamaratakan. Mungkin ada yang berbahagia dengan cara dia bisa berkumpul dengan teman-temannya, atau mungkin bisa berkumpul dengan keluarganya sekedar sebentar aja, atau mungkin dengan membaca buku, nutulin HP atau apa aja lah bun. Karena menurut aku, walaupun kita sudah menjadi seorang ibu, kita tetap tidak bisa melupakan diri sendiri gitu loh bun. Tidak boleh melupakan kebahagiaan diri sendiri. Karena kalau kita sendiri itu sudah bahagia, insya Allah kita tuh akan menjalankan kewajiban kita sebagai ibu dan sebagai istri dengan lebih baik lagi. Tapi tetap dalam rangka kita mencari kebahagiaan kita pun tidak boleh lepas dari aturan-aturan, dari rules-rules yang ada ya bun. Dan ini setelah tadi aku ngunci rambut Solihah dan pakai Injil babnya, aku lanjut sapu-sapu dulu ya bun, biar nanti pas aku berangkat antar Solihah rumah tuh udah bersih. Pas banget juga tahunya udah mateng semua ya bun, alhamdulillah jadi on time. Saat aku nanti berangkat antar Solihah, semua kerjaan udah selesai. Dan ini aku udah sampai di sekolah Solihah ya bun, bisa dilihat ini. Masya Allah,
meriah sekali ya acara pawai untuk menyambut satu Muharramnya, walaupun satu Muharramnya udah kemarin. Tapi ya nggak apa-apa ya Bun, ini acara untuk memeriahkan bahwa kita ikut berbahagia pergantian tahun baru Islam ini. Dan ini anakku ya Bun. Tetap aja ya sebagai seorang ibu yang disut ya anaknya. Sampai di sini dulu ya Bun videoku. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-videoku yang lain. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Semoga kalian berbahagia selalu dan sehat selalu. Dadah.